biasanya dia di pondok sini. Oh, tidurnya. Kalau yang Madura biasanya. Oke. Tebakan. Ini karedo. Ini karedo. Oke. Kalian ya, mudah-mudahan barokahnya itu Pak, nanti terus dapat. Kalau kita ke diri ke Surabaya lumayan ya, 1 jam lebih. Ini dekat PJ Pak. Oh masih PJ. Kemarin tanggal 15 September kan sudah habis Pak, kan? Habis masa jabatan. Di calon 1 ya Pak ya. Wajarnya besar juga ya. Kalau maju, ada proses hukumnya juga. Tidaknya ada ya Pak? Belum ada. Yang Win tuh akan kan dari hotel kan dekat sekali. Wah, Pak Acar ini enggak mau pulang ini. Ya jadi kan keramat. Tadi kan kebetulan samping saya itu orang Pontianak, Pak. Kebetulan kakeknya itu orang Malang. Punya saudara juga di Pinang. Ngobrol-ngobrol. Iya, Pak, ya ke Pontianak. Terus dia menyampaikan kalau Pontianak itu keramat. Maksudnya gimana itu? Biasanya kalau orang itu ke Pontianak nanti akan berkali-kali. Di samping Ibis ini museum Pak Antori. Kemudian 15 menit, tapi kalau macet nyebrang itu pakai kapal atau nah, jembatan? Kemarin hari Jumat itu saya jemput anak saya